Nur Syahrul Idlan Talha. Boleh ceritakan bila mula-mula dapat tawaran untuk bermain di Liga M3, apa expectation terhadap liga ni? Bagi saya, saya tengoklah M3 lepas daripada liga perdana tak ada. Saya anggap M3 ni macam Division 2 lah kita punya apa? Kita punya liga. So apabila Division 2 ni kita punya saya punya expect nak pergi ke Division 1 lah, Super League lah kan. Dari situ Division 2 maknanya sebelum ni pun saya pernah main Liga Perdana dengan Sarawak satu tahun dan layak ke Liga Super. So saya nak buat benda sama lah, pergi ke apa M3, nak bawa tim ke Liga Super lah. Itu saya punya target lah. Tapi saya difahamkan dalam masa yang sama sebenarnya ada juga kelab-kelab Liga Super yang offer kepada Mak Yoh. Tapi kenapa keputusan berani untuk ke M3 ni? Ya betul, ada kelab-kelab Liga Super yang offer saya. Cuma sekarang ni apa yang hari ni offer saya tu, saya bersyukur lah. Saya bersyukur ada owner seperti Datuk hari ni, FT ni. Saya bersyukur sebab hari ni, pengurusan hari ni ni dia orang macam pengurusan pemain tu dia orang jagalah, dia orang ambil tahu, ambil cakna lah kepada pemain-pemain. Kita tengok, saya tengok daripada awal saya datang training sini daripada awal daripada bulan Disember sampai sekarang, training pun still tak tukar, padang still sama lagi. Kalau setengah sebelum ni saya pergi team lain, macam even Liga Super pun, Liga Perdana pun padang pun tukar pindah randa. So saya tengok macam Datuk ni, owner ni ambil cakna lah. So, saya terima kasih lah kepada owner club, lepas tu pengurusan hari ni FT lah. Tapi of course kalau peminat bola tengok pasukan kecil tapi dapat player nama-nama besar, mungkin risau juga mampu tak diorang manage star-star ni dari segi pembayaran gajinya. So far 3 bulan Mak Yoh kat sini, ada tak berlaku apa-apa masalah? Dan sebenarnya saya pun tak expect bila saya datang sini pada bulan 12. Yang memula training masa tu saya dengan saya Kugen dengan Tamil je. Yang lain semua yang masih dalam apa trial selection, dalam player-player daripada M3, M4 datang selection. So saya pun tak expect ramai yang player-player PJ City datang, lepas tu macam Nasir, Canturu, apa semua, Hafizul datang pun saya pun tak expect. So bila diorang datang, coach Iman yang bawa diorang, so saya pun macam oh bagus juga, mungkin team ni mungkin betul lah apa Datuk punya target, coach punya target nak pergi Super League. Mungkin dari situ kita boleh nampak serius lah. So, isu gaji tu buat masa ni hari ni tak ada dah. Memang tak ada masalah. Tak ada. So kalau ikut kata Mak Yoh tadi, Mak Yoh antara nama besar yang pertama datang. So again, apa yang meyakinkan? Projek tu ataupun tawaran yang meyakinkan Mak Yoh untuk datang? Apabila saya dengar apa pengurusan hari NFT, lepas tu coach Pimani bagi tahu dia orang punya target nak pergi Super League, lepas tu perancangan apa hari NFT ni begitu serius lah. Saya dengar itu yang tujuan utama saya datang ke sini lah, nak pergi ke Super League semua kan. Macam awak cakap apa berkenaan apa tawaran tu, bagi saya nombor dua lah. Sebab saya rasa kalau buat macam gaji lah, director depan buat gaji, saya rasa kalau buat gaji ni, gaji saya kat sini pun tak adalah sebesar mana pun. Saya rasa ada lagi player-player yang kat sini atau player-player di Liga M3 ni ada lagi besar gaji saya. Saya berani jamin ada lagi besar daripada saya. Itulah saya nak bagi tahu apa ni, saya datang sini tujuan utama tu untuk macam awak cakap untuk projek lah, projek apa tujuan hari ni FT ni. Mak Yoh dah pernah main untuk pasukan kebangsaan, pasukan Liga Super. Dari segi profesionalism pengurusan hari ni FT di Liga M3, adakah setanding dengan pasukan-pasukan di Liga Super hari ni FT sekarang? Kita baru friendly dengan, kalau tengok berdasarkan friendly, kita friendly match dengan Selangor awal-awal itu, tim kita pun belum ready sepenuhnya lagi lah. Tapi cuma kita ada friendly dengan tim under 23 yang macam Kelantan United, lepas tu dengan Terengganu. Friendly result tu nampak positif. Cuma tu lah, nak pergi ke Super League tu mungkin saya rasa belum sampai tahap situ lagi. Game by game akan nampak improve. Sekarang pun saya dah nampak improve game by game. Even kita jumpa under 23 pun nampak ada improvement lah dari segi permainan. Tapi kalau atas kertas orang boleh cakap dah hari ni confirm juara lah, tengok player-player yang ada ni kan. Mak Yoh sendiri akan ambil semudah itu ke untuk meletakkan diri sebagai calon juara? Bagi saya tak lah. Semua tim ada peluang untuk apa? Untuk menjadi juara, untuk jadi nombor 2 kan.
tim mana yang berdasarkan pengalaman saya lah, tim mana yang konsisten lah dalam liga. Sebab tahun ni M3 liga yang satu grup je kan, satu grup berapa tim? 14 tim. So kena konsisten lah, tim mana yang konsisten, yang banyak collect 3 poin, tim tu lah akan jadi juara. Kita dah bersama dengan Harin FT dari season lepas. Antara kekuatan dia, semangat kerjasama, family, professionalism, kebajikan pemain. So Mak Yu dah 3 bulan kat sini, tengok macam mana kelab jaga kebajikan pemain. Buat masa ni, macam saya cakap awal-awal tadi, saya bersyukur saya dapat apa kelab Harin FT ni macam owner Datuk. Sebab dia jaga dari segi apa macam training, lepas tu facility pun ada. Orang cakap tiap-tiap minggu tu ada je lah improve macam Datuk pasal padang, lepas tu pasal equipment, pasal apa GPS, lepas tu drone pun saya terkejut tengok itu. Macam positif lah bagi saya, saya happy lah tengok apa yang owner Datuk buat ni. Macam nak improvekan lagi lah tim hari ni FT ni. Okay, soalan terakhir, sasaran peribadi Mak Yu adakah nak jadi penjaring terbanyak Liga M3 2023? Bagi saya memanglah saya nak capai apa penjaring terbanyak tu kan. Siapa-siapa pun striker, bukan saya seorang, ramai kat sini. So kita punya target utama macam saya cakap tadi, nak pergi ke Super League. Nak pergi ke Super League. Yang penjaring terbanyak tu saya tak fikir sangatlah, cuma saya dapat membantu tim pun saya dah rasa bangga, saya bersyukur sangat. Okay, thank you. Okay. Bye.